Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku? Semoga kawan-kawanku dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami akan mereview Scoopy Stylish Brown ya, keluaran Desember 2022. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Kita lihat langsung saja penampakannya dari depan seperti ini ya guys. Dominan warna coklat top stylish brown. Dari belakang seperti ini, iconic Scoopy stop lampnya. Dari samping kiri ya, dominan warna coklat, sangat stylish. Spion berwarna coklat ya guys, seperti ini guys, coklat top. Lalu di bagian kepala ada tambahan warna silver ya. Terus di bagian bawahnya ada tulisan Honda dengan kepala utama berwarna coklat dof. Lalu ke bawah untuk cover lampu berwarna coklat dof juga dengan lampu utama LED, sangat terang di malam hari. Lalu rating terpisah dengan sistem bohlam ya guys, belum LED untuk bohlam ratingnya. Lalu di strapping depan seperti ini ada tulisan stylish dibalut dengan warna hitam dan coklat. Lalu di selipar berwarna coklat juga, coklat dof ya. Di bagian suspensi depan menggunakan teleskopik dengan warna silver ya, silver glossy. Lalu di cakram seperti ini berwarna silver juga dengan piston tunggal guys. Lanjut di ban berukuran 100/90 ring 12 ya guys untuk ban depannya. Lalu velg berwarna silver seperti ini guys untuk velgnya. Kita lanjut ke atas untuk end grip-nya seperti ini berpola. Lalu sistem pengeremannya menggunakan sistem shift guys dengan tuas pengunci ya untuk rem belakangnya tromol. Lalu rem depannya cakram dengan handle berwarna hitam guys. Lanjut ke setang bagian kanan ada tombol ESS nya idling stop system dan tombol starter ya guys. Kita lanjutkan untuk bagian kiri ada lampu jarak jauh dan klakson dan juga rating. Kita ke bawah dulu, di sini ada smart key ya guys, sistem remote. Lalu di bagian kiri ada USB power charger, jangan takut kehabisan baterai di perjalanan Anda. Lanjut ke panel meter, speedometer menggunakan combination digital ya, ada analog dan juga digitalnya. Untuk kecepatan, pada bensin, jam, total kilometer. Lalu ada tombol pengontrolnya, mengatur jam dan trip seperti ini guys. Bawahnya ada lambang Honda di belakang tombol. Udah. Kita lanjut guys untuk ke bawah ada tambahan lantai karpet lantai ya guys untuk Scoopy ini. Lalu kita ke belakang lagi, stripingnya seperti ini, tulisan stylish dan Scoopy, Scoopy berwarna silver ya dan garis berwarna coklat berbalut hitam. Lalu di bagian mesin, mesin 4 langkah berkapasitas 110 cc dengan sistem penyemprotan bahan bakar PGM FI ya guys, sangat irit sekali. Di cover CVT berwarna silver. Lalu di pijakan belakang atau footstep ini tidak dilengkapi dengan karet ya, hanya aluminium. ESP Enhanced Smart Power guys. Lalu sebagian belakang menggunakan lengan ayun dengan perdam kecut tunggal. Bagian ban belakang berukuran 110/90 ring 12 ya guys. Orang-orang menyebutnya ban donat untuk Scoopy ini. Lalu velgnya berwarna silver seperti ini, sama yang seperti yang di depan. Untuk pengeremannya menggunakan rem tromol, rem belakangnya. Kita lanjut bagian stop lamp, iconic Scoopy ya guys, namun masih menggunakan sistem bohlam. Untuk ratingnya juga terpisah dari bohlam
dari stop lampnya. Lalu di bawah ada pencahayaan plat nomor dan juga mata kucing. Di bawah jok belakang ada tulisan Honda berwarna putih ya guys. Untuk rangkanya menggunakan tulang punggung ESAF ya guys, dan smart arsitektur frame. Lalu pendinginnya menggunakan udara atau kipas. Untuk cover knalpotnya berwarna silver glossy ya guys. Kita lanjut guys, kita buka joknya dulu. Jok cukup lebar, luas dan nyaman. Bagian bagasi cukup luas juga, 15,4 liter ya guys. Pembelian baru mendapatkan toolkit nantinya. Lalu di bagian tangki berkapasitas 4,2 liter guys, cukup banyak juga. Untuk bekelnya berwarna silver glossy ya guys, sangat stylish sekali. Untuk Scoopy stylish brown ini dominan warna coklat dove ya guys. Jika Anda berminat, ini Rp23.300.000 untuk cashbacknya tergantung program dealernya ya guys. Semoga bermanfaat untuk info hari ini. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman segera mendapatkan kendaraan yang diinginkan ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.